yang kamu lakukan pada saat di kampus, pada saat jadi mahasiswa? Aku tuh orangnya sering punya krisis identitas. Siapa di sini yang lagi merasa krisis identitas? Ada beberapa ya. Aku relate. Jadi memang pada saat kuliah S1 maupun S2 itu ada elemen mencari jati diri gitu. Mencari abis ini mau ngapain, abis ini mau jadi siapa, dampak seperti apa yang ingin aku bawa ke komunitas, ke dunia dan sebagainya. Dan aku selalu percaya bahwa kuliah itu menjadi sebuah platform dan medium untuk eksperimentasi. Aku selalu bilang eksperimen. Jadi kita gak usah ngerasa kayak, ah kalau ikut organisasi ini nanti harus komit, nanti kita udah dicap sebagai orang yang A, B, C, enggak gitu. Eksplorasi, eksperimentasi itu bagian dari mencari jati diri kita. Jadi kalau misalnya aku dulu S1 itu ya aku ikut organisasi macam-macam.